scene 1, take 1, roll 1. Video klip Bara Suara bahas bahasa. Case, Derry dan Olive. Action! Iya dong, pastinya ada Olive dan juga Derian saya di sini ya. Gila, Olive. Gimana kenapa tadi? Gila. Video kita barusan. Oh iya. Keren banget kan? Video kita tadi. Gak habis pikir, gue pas banget. Gue kayaknya pengen jadi anak band ya, udah pasti. Lo yang keren apa guenya yang keren? Eh, tapi gini deh, tadi kan kayaknya udah video klip banget deh. Gimana kalau kita ikutan video gue di Cubicle? Ya, Der, udah telat. Itu video gue tuh sudah terpilih. Pemenangnya lu baru masukin sekarang, kacau. Terus gimana dong, gue udah keren-keren kayak Iga Mas Ardi vokalisnya. Yaudah gini deh, supaya lu gak kecewa. Langsung aja kita panggil bintang tamu kita. Anggun Priambo dong. Welcome to Cubicle, halo. Wih, luar biasa. Kaku banget sih, jangan takut dong ketemu kita. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Silahkan, Mbak. Oke, ini luar biasa. Jadi, tadi itu Derry taunya telat sekali bikin videonya. Iya, enggak kan tadi kan gue sempat bikin video klip. Tadi kan gue lihat juga kan di awal ya. Itu pengen banget gue ikutan video gue di Cubicle. Katanya telat, ah ya. Padahal kan lo best director, luar biasa. Cubers yang di rumah juga tahu loh. Anggun Priambodo, ini luar biasa ini. Iya kan? Ya gue tahu lah, dari MTV Music Awards 2003 berarti ya. Lo dapet the best director, betul ya? Iya. Ush. Itu dari karya apa ya yang Anggun buat waktu itu, pada saat itu? Waktu itu video musiknya lain, judulnya Train Song. Oke, wait. Enggak, gue penasaran soalnya ini. Tunggu dulu, gak bisa. Kenapa? Dirimu udah penasaran nih sama video-video dari kompilasinya. Video gue seperti apa? Let's check it out. Ini dia. Dan juga ini adalah video-video yang bakal tayang di Sound Adrenalin. Visual yang kuat banget mereka buat di situ, dan secara keseluruhan waktu nonton video itu penuh, ya gue suka. Itu dia tadi video-videonya. Luar biasa. Oke, berarti kita sekarang lebih dalam lagi mengupas video Go. Video Go. Di Cubicle itu apa ya? Gue mau nanya, apa sih sebenarnya video Go? Waktu itu kan lagi ngetrend Pokemon Go. Terus kita coret Pokemonnya, jadi setelah itu video Go. Intinya gitu. Tapi tidak ada tema wajib kurus harus ada Pokemonnya kan? Enggak ada. Waktu itu awalnya namanya dari situ. Tapi tidak di belakangnya sebenarnya kan bicara tentang visual musik, atau bisa dibilang ya, bikin video klip atau kompetisi video klip. Oke. Terus lalu ada juga ada hubungannya dengan
rasa adrenalin. Jadi hanya bukan hanya membuat video musik, tapi videonya bisa nanti ditampilkan di panggung umpamanya gitu. Okay. Terus yang menarik adalah kalau jadi video musik, ya audionya sebagai musik ada di situ, tapi kalau waktu menjadi panggung, si audionya hilang, dia akan menjadi visual menemani artisnya konser. Berkonser. Gitu. Berarti di belakang big screen lah ibaratnya ya. Iya. Temanya ada tema khusus nggak sih untuk kompetisi Video Go ini sendiri? Nggak ada tema masing-masing kayak, karena memang setiap lagu atau setiap musisinya yang dipilih ada 8 band tadi, itu nggak sama kan. Jadi beda-beda warnanya ya. Akhirnya mau nggak mau pasti tema videonya pasti akan beda-beda. Oke. Okay. Tapi yang menarik juga kan sebenarnya kalau sound adrenaline itu hanya dulu pemainnya hanya ngomongin musik gitu pemainnya. Karena gue nonton konser musik terus habis itu kita datang ke sound adrenaline gitu. Tapi kalau yang ya mungkin sekarang jadi bisa tambahannya kayak ada kompetisi nih, kompetisi video musik terus gue suka visual art terus gue bisa kontribusi juga terus untuk itu, event musik ya. Iya terus akhirnya ya lo bakal nonton musik tapi juga nonton visual art gitu. Bener sampai banget. Akhirnya lo nemuin tiga pemenang ya, tiga luar biasa lah ya. Video yang terpilih dikit aja sebelum kita lihat ya, ada cuplikannya, ada tiga video terpilih di Video Go itu penilaiannya seperti apa aja, tiga ini kenapa apa lo pilih yang dicari gitu? Sih dari video-video dikit aja lo kasih tau coba, penasaran gue. Image-nya kuat nempel di kepala gue. Oke. Okay. Ya. Gue penasaran, ada nggak nih? Ada tiga video terpilih nih. Ini sekuat apa sih image-nya? Coba kita lihat deh. Ini dia tiga terpilih yang di video gue. Oh, mine. They will let each other from the top of a mountain's grave. Itu dia tadi video yang terpilih, dan buat Cubers yang ingin tahu lebih lanjut tentang Video Go dan detail dari video lainnya bisa langsung akses di mana, Anggun? Akses ke cubicle.id, klik jelajah, terus klik Cube Retina. Oke, okay, gue penasaran nih untuk project-project selanjutnya, lu pengen bikin apa gitu, video klip kah atau apa? Ya, mudah-mudahan ada sih tahun depan. Video gue ada lagi tahun depan. Jadi mudah-mudahan ada. Tahun mungkin ya. Ya harus dong, ini kan ibaratnya bakat-bakat yang terpendam Cubers ada di rumah, sangat luar biasa ya. Iya, serunya sih kan gitu. Ada lagi yang seperti ini. Oke. Kalau ngomongin ada lagi, berarti ada lagi dong challenge di episode kali ini. Yes. Ada ya? Cubers untuk yang di rumah, kalau belum bisa ikut video gue yang kemarin, don't worry. Kali ini kita ada video clip cover challenge untuk mengcover lagu Bara Suara. Bahasa, konsepnya bebas apa aja, tinggal upload video kamu dan mention at cubicle_id dan juga at netmediatama dengan hashtag cubicle dan juga hashtag soundrenaline2016. Langsung di upload, kita tunggu ya Der. Kalau gitu, thank you so much Anggun sudah mampir ke Cubicle ya. Thank you. Project luar biasa. Untuk video gue. Iya dong ya. So luar biasa ya. Selain ini juga kita punya sesuatu yang luar biasa yang ada hubungannya tentang VR karaoke. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cubicle.